saya Irwan Rianto, saya berumur 72 tahun. Mungkin yang tertua di sini kali. Mungkin, saya nggak tahu. Saya dianjurkan oleh teman saya, Pak Tosi Sugiyarto. Itu teman baik Pak Merda. Ya. Jadi, saya mungkin 10 tahun yang lalu mungkin. Saya mengalami ankylosing spondylitis. Ya, jadi disebut bamboo spine itu. Jadi saya ini bongkok gitu, tapi bukan bongkok udang ya. Badan saya kaku, saya nggak bisa bersila. Dan ini termasuk imun sistem. Jadi keluarganya di rheumatism gitu. Terus 5 tahun yang lalu saya ke dokter ortopedi di CT scan. Ya dokternya bilang, ya udah bapak terima aja. Mau diapain gitu, udah begini. Karena ruasnya tuh sudah menyatu, degenerasi. Kalau mau dioperasi, mungkin banyak mudaratnya. Jadi gimana dok? Ya udah bapak latihan aja, stretching gitu, melemaskan otot-otot sehingga apa nggak terlalu sakit. Karena saya setiap 2 bulan mesti apa fisioterapi, karena di leher sakit, di pundak, di sini sakit gitu. Dulu saya main golf gitu, tapi belakangan agak berkurang karena muternya nggak bisa full gitu, kaku ya. Jadi nyetor terus Pak. Nah, akhirnya saya ikut kemarin di sini. Hari Rebo saya ketemu dengan Pak Korma. Saya mencoba bagaimana untuk memunculkan pikiran harmonis. Nah, Pak Korma bilang, kalau ini masalah tulang, Bapak konsentrasi di cakra dasar. Nah, saya sore itu berusaha memunculkan pikiran harmonis, saya arahkan ke tulang ekor saya gitu. Dan saya merasa hangat. Wih, panas gitu. Yaudah, saya konsentrasi terus, pikiran saya naikin ke tulang ekor, naik ke lumbar, terus sampai toraks, sampai pundak di sini, ke kiri, ke kanan, sampai ke cervical sini. Jadi badan saya hangat semua di atas gitu. Setelah selesai, ya udah selesai. Nah, dulu saya ini mengangkat kepala ini cuma begini. Sekarang saya bisa straight, sosial pun melihat ini. Begini bisa, dulu kaku sekali ya. Ada cewek cantik lihat, wah udah terlambat gitu. Jadi sekarang udah bisa begini, ini udah bisa langsung begini gitu. Hanya hari ketiga gitu. Besar sekali gitu. Nah ini akan saya teruskan begitu. Kemarin saya juga ketemu Pak Marte di konsultasi pribadi, yaitu Pak di konsentrasi di cakra dasar dan juga di ginjal. Untuk diteruskan gitu.